Kita akan cuba bawakan satu lagi perbincangan tentang memperkasakan ekonomi. Kalau tadi kita sebut tentang belia dan juga pembangunan kendiri, jadi kita ingin terus bercakap tentang bagaimana pentingnya industri bidang koperasi dalam pengukuhan ekonomi domestik di Malaysia. Ya, kita telah pun berbincang sebelum ini pada minggu yang lalu berkaitan dengan bagaimana sebuah kementerian akan menggunakan koperasi itu sendiri untuk memajukan industri komoditi negara. Jadi selain daripada itu juga pelan tindakan yang akan dirangka secara berterusan oleh kementerian yang bertanggungjawab menjaga kepentingan dan kebajikan koperasi adalah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Dan bersama kita secara Skype Dato' Suriani Dato' Ahmad, Ketua Setiausaha Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi untuk membincangkan pelan ini. Terima kasih Dato' kerana bersama kami. Sama-sama, Tainan. Apa khabar? Zaliha, apa khabar? Sihat. Terima kasih, Datuk. Datuk, terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami dan pasti juga ramai yang terlibat dalam industri ini ingin bertanyakan kepada pihak kementerian sendiri dari segi pelan transformasi koperasi Malaysia ataupun Transcom 2021-2025. Dari segi hala tuju, apa antara fokus kementerian untuk merealisasikan inisiatif ini? Terima kasih, Zaliha. Fokus utama kerajaan pada masa ini mengenai koperasi ialah untuk kita membangunkan, kita memajukan koperasi. Transcom yang kita akan lancarkan tidak lama lagi berakar umbi dari dasar keusahawanan nasional 2030 yang telah dirangka oleh kementerian untuk mewujudkan ekosistem keusahawanan yang holistik, yang kondusif, yang inklusif, termasuklah pemerkasaan gerakan koperasi kita. Jadi untuk melaksanakan Transcom ini, kementerian telah merangka apa yang kita panggil transformasi ini yang akan menjadi asas dalam merangka hala tuju pembangunan gerakan koperasi negara. Perniagaan koperasi menyumbang antara 3 hingga 4% kepada KDNK negara. So ini adalah suatu angka yang sangat bernilai untuk kita memastikan penglibatan koperasi untuk menjana ekonomi negara, memulihkan keadaan ekonomi negara kita supaya kita kembali ke landasan kita di mana kita berada dulu yang sangat aktif dalam ekonomi. Jadi penglibatan koperasi ini sangat penting. Dengan sebab itulah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi telah mewujudkan Transcom ini supaya kita dapat memacu lagi ekonomi, melibatkan lagi koperasi dan memastikan kita semua sama-sama terlibat dalam pembangunan ekonomi negara. Dato, mungkin kita boleh dapat sedikit gambaran tentang majlis pelancaran itu sendiri untuk Transcom nanti. Silakan, Datuk. Ya, kami sangat teruja kerana Transcom akan dilancarkan pada 30 Mac pukul 3 petang dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan hadir untuk melancarkan Transcom ini dan ini merupakan satu titik yang sangat penting bagi semua yang terlibat dalam koperasi di mana Transcom inilah akan menjadi dasar dan akan menjadi asas kepada kemajuan koperasi kita di Malaysia nanti. So insya-Allah 30 Mac nanti Transcom akan dilaksanakan dan kita akan pastikan selepas daripada pelancaran tersebut koperasi Malaysia akan maju lebih ke hadapan lagi. Datuk, dalam situasi setahun kita melalui cabaran pandemik, Datuk, ya, dan industri koperasi juga terkesan dengan cabaran dan juga kekangan yang telah pun dihadapi. Apa antara pesanan ataupun saranan yang berbagi Datuk sendiri kepada semua ahli koperasi pemain industri dengan adanya Transcom ini memberikan satu lagi avenue ataupun platform untuk mereka memperkasakan industri masing-masing? Koperasi ini telah berada dan bertapak di Malaysia telah lama, lebih 100 tahun yang lalu. Koperasi di Malaysia ini bermula dengan apa yang dipanggil kerjasama antara petani-petani dahululah. Jadi selepas 100 tahun, evolusi telah berlaku dan banyak perkara-perkara telah
terlibat semasa transformasi daripada 100 tahun yang lalu sehingga ke hari ini. Jadi telah tiba masanya untuk koperasi Malaysia ini membuat apa yang dipanggil perubahan paradigma, a paradigm shift. Kita harus berubah dan memisahkan kita daripada stigma dahulu supaya koperasi ini lebih menjadi agresif untuk menyumbang kepada ekonomi negara. Kita nak penglibatan ahli-ahli koperasi dengan lebih agresif, dengan lebih aktif dan jadikan koperasi ini sebagai satu sumber ekonomi yang penting, jadikan koperasi sebagai perniagaan yang sangat penting, perniagaan yang boleh menjana ekonomi ahli-ahlinya, menyumbang kepada negara dan meningkatkan pendapatan. Pendapatan dari sektor koperasi bagi tahun 2019 adalah 45.79 bilion ringgit Malaysia. Dengan keahlian sebanyak 6.1 juta orang, kita berharaplah Transcom ini akan menjadi pemacu kepada satu pembangunan koperasi yang lebih holistik, yang dapat menjana ekonomi ahli-ahlinya dan juga kepada negara. Bila ahlinya makmur, negara kita juga akan makmur. Kita berharaplah Transcom ini akan menjadi satu garis panduan kepada semua koperasi di negara kita untuk lebih maju ke hadapan. Terima kasih Datuk Suriani kerana sudi bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia untuk memberi sedikit penerangan berkaitan dengan Transcom dan juga mungkin kita boleh dapat pandangan Datuk berkaitan dengan kementerian-kementerian lain yang juga ingin menubuhkan koperasi bagi membantu usahawan-usahawan kecil yang berada di bawah jagaan kementerian mereka. Adakah Datuk memberi satu saranan kepada semua yang mungkin rasakan koperasi ini penting supaya terus berkoperasi bagi memajukan industri koperasi itu sendiri? Terima kasih, Terence. Kementerian-kementerian lain juga mempunyai stakeholders mereka yang mempunyai koperasi-koperasi yang sangat sangat aktif. Contohnya, Kementerian Pertahanan, mereka mempunyai koperasi tentera mereka dan dia adalah satu koperasi yang sangat besar. Sama juga dengan Kementerian Dalam Negeri, koperasi polisnya. Kedua-dua kementerian ini mempunyai stakeholders yang terdiri ahli-ahli koperasi yang sangat besar. Tidak ketinggalan juga Kementerian KPDNHEP yang mempunyai koperasi pengguna. Jadi tidak mustahil kementerian-kementerian lain juga menggalakkan agensi-agensi mereka dan juga pemegang-pemegang taruh mereka untuk menubuhkan koperasi. Melalui penubuhan koperasi, kementerian ini, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, boleh membantu mereka untuk mengembangkan perniagaan mereka melalui tabung pusingan modal yang diberi oleh kerajaan setiap tahun. Jadi apabila ada koperasi ini, kita boleh sama-sama membantu ahli-ahli untuk menjana pendapatan. Jadi kementerian-kementerian lain amat digalakkan untuk menubuhkan koperasi melalui agensi-agensi mereka dan juga stakeholders mereka. Kementerian-kementerian lain yang mungkin turut boleh bersama-sama dalam penubuhan koperasi ini termasuklah Kementerian Pembangunan Luar Bandar, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan lain-lain lagi yang mana rakyat kita mempunyai peluang yang sangat besar, mempunyai peluang yang terbuka untuk sama-sama membantu kita membina semula ekonomi melalui perniagaan koperasi. Pada masa ini sektor koperasi lebih banyak diterokai dari bidang financial, keuangan, pinjaman mikrokredit. Malahan 83% daripada sektor koperasi ini adalah dikuasai dalam bidang tersebut. Jadi tidak mustahillah kementerian lain juga turut terlibat dalam perniagaan seperti ini. So apa kata kementerian-kementerian lain ini? Come on, mari join sekali untuk sama-sama menggalakkan penubuhan koperasi dan sumbangkan kepada KDNK negara. Buat masa ini hanya 3 hingga 4% saja menjadi koperasi menjadi sumbangan kepada negara. So kalau
banyak lagi kementerian yang menggalakkan ahli-ahlinya, agensinya untuk mewujudkan koperasi, maka insyaAllah ekonomi kita akan pulih dengan lebih berjaya lagi, kerana kita harus menyumbang. Ekonomi negara datang dari pelbagai sudut, daripada pelbagai sumber. Jadikanlah koperasi juga sebagai satu lagi sumber pendapatan, sumber ekonomi negara. Yang bahagia Datuk, Datuk sebutkan banyak tentang inisiatif atau bantuan dari segi dana, skim pusingan modal dan sebagainya. Tapi dari segi evolusi, transformasi cabaran, memahirkan semula dan memahami evolusi, apa antara upskilling ataupun reskilling yang diperlukan untuk mereka yang berada dalam bidang koperasi ini supaya mereka bergerak relevan dengan keadaan ataupun permintaan pasaran sekarang? Saya suka tu, bergerak dan terus dalam evolusi peredaran zaman. Itu yang penting. Kita dah kita harus transform. That's why ada transform tu. Kita harus transform diri kita untuk meninggalkan stigma yang lama. Kita harus jadikan koperasi ini sebagai satu perniagaan yang maju, yang didigitalizekan. Jadi untuk itu, untuk kita maju ke hadapan dan join dan turut terlibat dalam evolusi ini, minda tu kena berubah. Jadi kita ada Institut Koperasi Malaysia yang mana melatih koperator-koperator untuk menjadi lebih peka dengan keadaan dan permintaan, demand of the market sekarang ni, di mana di situlah kita boleh didedahkan bagaimana kita boleh memajukan lagi sektor koperasi ini. Kita tak nak lihat lagi koperasi-koperasi di desa yang masih lagi terikat atau masih lagi dalam budaya lama. Contohnya kalau koperasi itu membuka kedai runcitnya di desa, kita nak supaya even walaupun dalam keadaan koperasi kedai runcit di desa, tetapi mereka mempunyai setting yang sangat cantik, setting yang sangat moden dan mempunyai susunan susun atur kedai yang cantik. Produknya perlu dipamer dengan keadaan yang sangat cantik dan menarik menarik pelanggan untuk datang lagi. So sektor koperasi dah banyak, mungkin kedai runcit, mungkin pertanian, mungkin kedai minyak dan sebagainya. Jadi melalui evolusi ini, kita harap koperasi akan lebih maju, jadi lebih moden, dan supaya ia akan menarik lebih ramai pelanggan untuk ke kedai koperasi ini. Datuk, sekali lagi kita wawarkan kepada semua ahli koperasi di seluruh negara, tidak kisah sekecil mana pun koperasi mereka, supaya melibatkan diri dalam pelancaran pada 30 hari bulan nanti. Silakan. Ya, untuk semua ahli-ahli koperasi di seluruh Malaysia, jangan lupa pada 30 Mac nanti, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan melancarkan Transcom ini. Dan pelancaran tersebut haruslah menjadi inspirasi kepada semua ahli-ahli koperasi di seluruh negara untuk terus maju ke hadapan, transformasikan diri kita, transformasikan koperasi supaya kita menjadi lebih maju, lebih moden dan dapat menyumbang kepada ekonomi negara. Baik, terima kasih Terence dan Zaliha. Terima kasih yang berbahagia Datuk Suriani, Datuk Ahmad yang merupakan Ketua Setiausaha untuk Kementerian Pembangunan Usaha dan juga Koperasi. Ini bukan satu lagi anjakan ataupun motivasi kepada semua corporator lah, seperti Datuk sebut tadi, untuk terus maju dalam apa juga situasi sekalipun.